mau tahu cara bagaimana untuk ingat semula apa yang kita hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizal Abu Bakar. Saya akan berkongsi 3 cara yang powerful untuk kita ingat semula apa yang kita hafal. Yang pertama, cara untuk ingat semula apa yang kita hafal mudah sahaja ialah dengan mengenakan minyak wangi. Oh, mungkin pelik dengarnya. Kita ambil minyak wangi, kita spray sikit sembur pada tangan contohnya, minyak wangi yang tertentu, bau yang tertentu sebelum kita baca. Contohnya kita baca untuk subjek sejarah dan kita mau ingat subjek itu semula, kita ambil minyak wangi dengan bau yang tertentu, kita semburkan pada tangan kita dan kita baca. Dan pada hari peperiksaan, kita mau ingat semula apa yang kita baca, kita pakai minyak wangi yang sama. Sembur, masuk ke dewan peperiksaan, bau. Dan insyaAllah kita akan ingat apa yang kita hafal itu. Yang kedua, untuk kita ingat semula apa yang telah kita hafal, caranya mudah dengan menggunakan pergerakan mata. Bagaimana? Kita ada mata kanan, mata kiri. Bila kita hafal, kita mau ingat semula, kita hanya perlu gerakkan mata kita yang sebelah kiri ke atas. Begini. Ke atas ataupun ke tepi. Kedua-dua teknik ini, tengok ke atas kiri dan tengok ke tepi kiri, akan mampu mengingat semula. Saya selalu menjaga peperiksaan dengan pelajar-pelajar mahasiswa di universiti. Apa yang saya lihat selalunya, apabila pelajar mencari jawapan, mereka akan pandang ke atas, pandang ke bawah, garu kepala, garu sana dan garu sini. Itu cara yang salah. Cara yang mudah, yang powerful ialah dengan kita memandang ke kiri atas untuk mengingat semula ataupun ke kiri samping untuk mengingat semula. Tapi kalau kita ambil subjek yang kita perlu jawab secara kreatif, kita perlu memandang kanan dan ke atas ataupun kanan ke samping. Yang ketiga ialah dengan menggunakan faktor yang luar biasa juga, iaitu faktor emosi. Caranya bagaimana? Cara mudahnya, kita hadirkan emosi tertentu sebelum kita baca dan kita kaitkan emosi itu dengan bahan yang kita baca. Sebab apa? Sebab pusat memori berada pada dalam pusat emosi. Jadi apa-apa bahan yang dikaitkan dengan emosi akan mudah diingati. Contohnya kita mau baca sejarah, kita baca dalam keadaan mood baik, kita happy, dan apabila dalam dewan peperiksaan kita hadirkan semula mood happy itu, dan kita akan mampu mengingat apa yang kita baca. Itu 3 perkara yang saya kongsikan untuk bantu ingat semula apa yang kita baca dalam dewan peperiksaan. Amal dan cuba, pasti ada perbezaannya.